Nabi Adam diterima tobatnya hari Asyura. Nabi Adam diterima, diciptakan sama Allah hari Jumat, juga hari Asyura. Diciptakan arus, kursi, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, hari Asyura. Nabi Ibrahim lahir hari Asyura. Selamat dari api, hari Asyura. Hari Asyura semuanya ini, hebat berarti ya. Kemudian itu Nabi Isa lahir hari Asyura. Diangkat ke langit, diselamatkan hari Asyura. Nabi Idris diangkat juga hari Asyura. Nabi Nuh kapalnya berlabuh di Bukit Judi, kan tidak jelas waktu itu, selamat tidak ini kapal? Kapalnya dapat tempat berlabuh di Bukit Judi, hari Asyura. Nabi Sulaiman dapat kerajaan, hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, hari Asyura. Nabi Yakub kembali bisa lihat, hari Asyura. Nabi Yusuf keluar dari sumur, hari Asyura. Nabi Ayub sembuh sakitnya, hari Asyura. Pertama kali turun hujan, hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hari yang istimewa, super istimewa. Allah memuliakan para nabi.